Kali ini kita akan coba ke resort yang baru nih di Anyer, namanya Cadena Glamping Dive Resort. Rute yang kita lewati ini dari Bogor menuju ke exit Cilegon Timur. Perjalanan 3 jam dari Bogor akhirnya nyampe juga deh di Cadena Glamping Dive Resort. Parkirannya cukup luas sesuai dengan kapasitasnya. Nah, konsepnya ini glamping di pantai, dan beach vibe-nya tuh berasa banget ya kalau lagi liburan. Kita datang tuh kepagian, sekitar jam 9, tapi petugasnya semua ramah, pelayanannya juga oke banget ya. Kita diperbolehkan untuk masuk ke area dan juga menikmati fasilitasnya lebih dulu. Jadi waktunya puas banget meskipun kita nginep cuman satu malam. Di belakang ada bar, swimming pool, dan langsung ke private beach-nya. Oh iya, sesuai namanya ini kan dive resort ya, tapi full facilities untuk divingnya ini belum lengkap, masih dalam tahap pengembangan. Nah, di sini juga ada playgroundnya, cocok banget buat anak-anak. Di belakang kolam ini ada shower, jadi setelah main-main pasir di pantai, boleh bersih-bersih dulu sebelum masuk ke kolam. Nah, selain area pantai, ada juga memang spot-spot yang instagramable banget lah, cocok buat foto-foto. Semuanya didesain estetik, bagus banget. Nah, ini kita baru check-in, yuk kita lihat isi kamarnya seperti apa sih glamping di pantai ini. Nah, kita pesan tipe deluxe, kita dapat red and year ya. Nah, semua fasilitasnya ini udah lengkap, ada sofa yang cukup sebetulnya untuk tidur satu dewasa juga. Kemudian ada kasur ya, sebetulnya single bed disatukan, jadi untuk dipannya ini dibuat agak luas. Mau terpisah mungkin bisa juga sepertinya. Nah, semua desainnya ini memang konsepnya tropis, tropical, industrial, bagus banget desainnya. Nah, untuk desain kamar mandinya juga cakep banget deh. Jadi untuk Cadena sekarang fasilitasnya sudah lengkap ya, mulai dari toiletriesnya sudah ada, kemudian slippers dan hair dryer dan lain-lain ini udah ada juga. Nah, kalau ngopi sore di sini enak banget untuk yang bawa anak-anak, karena bisa langsung main di depannya. Ini udah ada pasir-pasir putih dan bersih, ini bisa langsung main pasir di depannya. Nah, kebetulan kita dapet tipe deluxe yang pas di depan restoran.
Nah, ini suasana malamnya. Semua pencahayaan juga dibuat rapi, estetik. Nah, suasana paginya kayak gini ya. Kebetulan hujan, angin cuman sebentar dan langsung cerah. Sambil nunggu sarapan yang dimulai jam 7 pagi, kita jalan-jalan dulu. Nah, menu sarapan di sini udah lengkap. Mulai dari nasi dan teman-temannya, bubur, kemudian dan lain-lainnya juga sudah lengkap ya. Kemudian yang paling kita suka ini ada menu sarapan sehat juga, ada overnight oatmeal, kemudian buah dan salad dan lain-lain. Nah, di sini apalagi sih selain main air, main lagi dan lagi. Niatnya kita ke sini tuh tadinya mau coba diving atau snorkeling dan request on the spot, tapi sayangnya masih ada keterbatasan fasilitas. Jadi buat kamu yang mau snorkeling atau diving itu harus jauh-jauh hari karena diving instructornya ini belum standby di lokasi hotel. Tapi nanti karena hotel sedang dalam tahap pengembangan untuk full facilities diving, termasuk untuk onsite certification buat diving, jadi nanti bisa dilakukan semua di sini. Untuk sekarang ini hanya terbatas bagi yang sudah punya sertifikat diving ya.
Terima kasih dan happy traveling.